Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kulta fal iskalu qa'imun fil mali wal jahi jami'an. Fala yambari ayyuhibbal insanul mala wal jaha. Na'am. Al-qadrul ladhi yatawassalu bihi ila jalbil maladli wa daf'il madarri ma'lumun. Kal muhtaji ilal malbasi wal maskani wal mat'an au kal mubtala bi mardin au bi uqubati idza kana la yatawassalu ila dafi uqubati an nafsi illa bi malin au jahi fa hubbuhu lil mali wal jahi ma'lumun id kullu ma la yatawassalu ilal mahbubi illa bihi fawa mahbub. Maka jika engkau berkata, maka bermula kesukaran itu yang tetap pada harta dan pada kedudukan hal keadaan sekalian. Maka tidak pantaslah bahwa mencintai oleh manusia akan harta dan akan kedudukan. Maksudnya kita debat. Apakah yang bahwa kesukaran tetap ada pada harta dan pada kedudukan. Maka menyetakui kesukaran na pada harta dan na pada kedudukan hana layak manusianya mencintai harta dan mencintai kedudukan. Yang aku pasai oleh Imam Al-Ghazali yang aku dah ikut manusianya cinta kepada harta karena beberapa alasan, dan alasan cinta kepada harta itulah alasan cinta kepada kemegahan, kedudukan, bahkan lebih parah cinta kepada kedudukan. Padahal diakui bahwa bak harta dan bak kedudukannya na kesukaran, menyainan na hidup kesukaran, han layak manusia mencintai harta dan mencintai kedudukan. Bahkan han layak sama dengan mencintai harta, mencintai kesukaran. Yang debatan ini. Jawaban jih na'am. Ya, benar memang. Ya, na kesukaran pada harta dan na kesukaran pada kedudukan. Bermula kadar alladhi, yaitu untuk sampai yang seseorang dengannya kadar kepada menarik segala kelezatan dan menolak segala kemudaratan itu dimaklumi, dimaklumkan. Jadi kesukaran yang na pada harta dan pada kedudukan memangnya, tapi pat hidup yang hidup bak kadar yang bisa menyampaikan kepada menarik kelezatan dan menolak segala kemudaratan. Nyainan tak maklum na kesukaran. Ya, baik pada harta maupun pada kedudukan. Artinya mencari harta kadar menghasilkan kelezatan dan kadar menolak kemudaratan yang tak maklumi di sinan na kesukaran. Menancit pada jah kedudukan. Mencari kedudukan kadar bisa sampai kepada menarik
segala kelezatan dan menolak segala kemberatan, yang inang pun tak akui na kesukaran. Nyanyi jawab buatkan mukadimah jawaban ji. Ya. Itu pertanyaan ji. Bagi bancara, apakah manusia cinta kepada harta dan cinta kepada kesukaran? Cinta kepada kedukaan. Padahal bak harta dan kedukaannya sama-sama na kesukaran. Jawab jihnya memang lagi dalam pegahnya. Tapi pat itu yang hidup kesukaran pada harta, kesukaran pada kedudukan adalah kadar yang bisa menghasilkan kelezatan dan bisa menolak kemudaratan. Nah, nyan harta untuk kadarnya, nyan inan yang takui na kesukaran dan na puakun bak kedudukan pun na kesukaran. Dah contoh, seperti orang yang berhajat kepada pakaian, urang perle kepada pakaian. Yang gemita harta untuk ikhlo pakaiannya terberat. Oleh yang perle kepada maskan, perle kepada tempat tinggal, gemita apa? Untuk guna rumah tempat itu. Yang berat memang. Menanti matam, urang galau nak makanan. Gemita harta untuk ikhlo makanan. Yangnya berat. Atau seperti orang yang dibalakan dengan sakit atau dengan siksaan. Apabila ada ianya mubtala, itu tidak sampai ia kepada menolak siksaan daripada dirinya orang yang kena bala, kecuali dengan harta atau dengan kedudukan. Maka bermula cintanya bagi harta dan bagi kedudukan itu dimaklumkan. Contoh yang kedua lagi urang sakit atau urang mendapatkan siksaan. Hanglah ganyan daripada siksaan atau hanglah ganyan daripada penyakit melainkan dengan na harta. Nyan minta harta, minta kedudukan untuk pegelah daripada sakit, untuk pegelah daripada siksa, memang tak akui nyainan juga na kesukaran. Fahubuhu lil mali wal jahi maklumon, maka bermula cintanya seseorang bagi harta dan kedudukan itu dimaklumkan. Bak meminta hartanya sukar, tapi cinta ganyan kepada harta juga dimaklumi. Pakan dimaklumi. Id kullu ma yatawassalu ilal mahbub illa bi fahuwa mahbubuh. Karena bermula tiap-tiap barang yang tidak sampai yang seseorang kepada yang dicintai kecuali dengan barang itu makan isya bermula dengan barang itu yang dicintakan. Ino hanglah ganyan daripada penyakit melainkan dengan dengan harta. Han sehat ganyan melainkan dengan harta. Sedangkan sehatnya adalah sesuatu yang disenangi leganya. Sama dengan harta untuk membuat ganyan sehat kan yang masih bahagian daripada yang disenangi. Menandit hanglah ganyan daripada siksa menyekan dengan kedudukan, menyekan dengan pengaruh ganyan. Ya. Sama dengan pengaruhnya juga sesuatu yang dicintai. Walaupun ba'atranya na kesukaran wa tagi minta. Ya, Mbak. Bahasa dong enji hunau. Iban cara nupegah hurung cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan. Padahal pada harta dan kedudukannya inna na kesukaran. Jawab ji hunau, nyan atas dron pegahnya, tapi bak harta yang bisa menyampaikan kepada maslahah atau bisa menolak mudarat. Duknan harta, kadar harta yang bisa menarik mal kelezatan, bisa menolak kemudaratan. Nyan harta dukna sukar ya bak temita. Di sisi yang lain, wadai urang lepas daripada sakit, lepas daripada siksa dengan sebab harta, ya, sedangkan sehat dan bebas daripada siksaan, nyan adalah sesuatu yang dicintai. Sama dengan hartanya juga dicintai. Jadi menjanjian bahwa harta yang ubud nyainan sebab
Nah, musafat itu musafat kesukaran naina, malanya kecintaan pina. Uring hanalob narumo, rumita peng narumo, rumohnya sesuatu yang dicintai gitu. Sama dengan peng untuk benar rumohnya kan dicintai deh. Di sisi yang lain, urang yang gelom narumu, bak gemita peng untuk penarumu, nyaina na iskal, na kesukaran. Ya. Tapi teh yang ke kadar harta yang duknya, yang na kesukaran. Harta yang lebih jaya daripadanya, nyah na lebih kesukaran. Ya. Mpok. Jadi na'am dekat ya. Mana ini benar ya. Apa yang kau katakan itu benar ya. Wal kadrunya walaupun pada makna istidlal atau daun pegahnya butuh tapi bak harta yang sekadar untuk menarik kelaratan dan menolak antara geurung berhajat kepada pakaian. Hana pakaian yang perlu guna pakaiannya, gemita peng untuk guna pakaiannya suka. Urung gelom narumo, gemita peng mengana narumo, bak gemita peng untuk guna rumo yang suka. Tapi urung untuk gublo rumo yang gediplo, ya untuk gublo rumo yang seipu kentiplo miliar, ya hana li suka bak pengnya ya. Ayo tetang urung kajah harta. Jadi kesukaran pada harta, nyel pada harta yang sedikit, harta yang masih kecil. Ya, kesukaran pada kedudukan, nyel pada kedudukan yang masih kecil. Tapi, wate hartanya yang kebesar, ya hanali kesukaran. Ya. Namun, tapi orang yang kaya orang yang kalian harta itu dua rumah yang kelima. Nah sukar bak minta pengnya. Mana kah? Yang sukar orang minta peng untuk kegat rumah pun. Untuk dua yang kelima, ya nak sukar li. Pakai harta yang kamu tumpuk. Nah, jadi kesukaran pada harta hanya pada kadar yang tertentu. Yaitu kadar untuk menghasilkan kelazatan dan menolak kemudaratan. Wafit tibai amrun ajibun wara'a hadza dan di dalam segala tabiat itu na perkara yang mengherankan di belakang ini. Ya. Dalam tabiat-tabiat kita yang manusia, nyen na perkara yang sangat mengherankan, selain daripada kadar yang begah rayong. Ya, di belakang ini mana selain daripada ini kadar. Wahwa dan bermula dianya amrun yang mengherankan di belakang ini hubbu jamil amwal itu cinta menghimpun segala harta nyedeh liket kan menghasilkan harta untuk menghasilkan pakaian untuk menghasilkan tempat tinggal untuk menghasilkan makanan nyau yang ingin dibicarakan yaitu himpun sekalian harta, tamun-tamun harta, kan punah harta. Ya, punya punah harta dari hana kena, ya, nyen memang pun nak kesukaran. Tapi di dalam tabiat urang, nar yang lain daripadanya yang sangat mengherankan, yaitu galak kepada menghimpun sekalian harta, wa kanzil kunuzi dan menggudangkan segala gudang. Wa idkharid dakhairi dan menyimpankan segala simpanan. Wa istiksaril khazaini dan memperbanyak gudang-gudang. Wa ra'a jami'il hajati di belakang sekalian hajat.
menghimpun harta, memperbanyak gudang, memperbanyak simpanan. Ya. Kemudian puakeun pele gudang tu. Menggudangkan, menyimpankan, kemudian memperbanyak simpanan. Selain daripada hajat. Nyan yang amrun yang ajib. Sebab tabiat kitanya, oh kitanya yu golom na rumah tapi fikir-fikir tu asai kana rumah matang gaji. Asai kana rumah hanai piuhina nyan tabiat tu. Buna lain lo. Ya. Hatta laukana lil abdi wadiyani min zahabin labtaga laha salisan. Sehingga jikalau adalah bagi hamba itu dua saluran daripada emas, niscaya sungguh menuntut ianya hamba bagi keduanya saluran akan saluran yang ketiga. Dan dajih na kulamu gitu ya. Na kurungmu dua boh, sungguh manteng diminta, ya, kurung yang gelhe. Nyen jamu amwal, kanzul kunus. Nyen kurung yang gelhe nyan, kentu kuna rumah. Nah, kentu kuna pakaian, kentu untuk kuna makanan, waraanya. Ya, di belakang daripada hajat-hajat. Anak perleli. Nyen yang perle, urung kan pakaian, rumah, makanan. Ya. Mana krum yang kelih, angkah nak perlele di luar daripada hajat. Nyan atra yang lagenya nyinan lazat. Yang tukar baharta tu, ih ya saho peng becu-becut untuk belah baje. Saho peng becu-becut untuk uga rumo. Nyinan nya tukaran. Tapi bak menghimpun nyinan anak ketukaran. Nah, maka manusianya cinta kepada harta dan kepada kedudukan. Wa kadzalika yuhibbul insanu ittisa'al jah wa intishara siti ila aqasil biladil lati ya'lamu qat'an annahu la yata'uha wa la yushahidu ashabaha liyu'addimuhu aw liyubirruhu bimalih aw liyu'inuhu ala ghadin min aghradih. Dan seperti demikian, mencintai oleh manusia akan luas kedudukan dan akan tersebar nama baik hingga ke ujung-ujung negeri. Allati yang diyakini ianya insan, hal keadaan pasti akan pun diyakini akan bahwasanya insan itu tidak menginjak ia akan dianya ujung-ujung negeri. Wala yushahidu dan tidak melihat ia. Ya. Ya. Akan penduduknya negeri. Liyu'adzimuhu. Wala yushahidu dan tidak apakan hadir di mana. Ya. Dan tidak hadir ianya insan akan sahib-sahibnya negeri supaya bahwa membesarkan oleh mereka itu penduduk negeri akan dianya insan. Au liyubirruhu bimalin atau supaya bahwa berbuat baik oleh mereka itu penduduk negeri dengan harta. Atau supaya bahwa membantu oleh mereka itu penduduk negeri akan dianya insan di atas satu maksud daripada segala maksudnya. Lage galak urung kekurung yang kehe. Yang kemenan galak urung kepada luah ya, kedudukan kan. Ya. Olehnya galak itu tersebar nama baik sampai itu ini pak ujung nanggrau. Padahal leganya yakin nanggraunya han pernah gegilhe. Hana pernah gehadiri lam nanggraunya. Ya, untuk yang merumpuk ngasau nanggrau supaya iperayuknya. Nalanya supaya berbuat baik terhadapnya atau supaya dibantu kanya dia ke satu-satu maksud. Mesti ada tak pegah mana? Di sana kira orang mesti ji perle ke pengaruh. Mesti lagi kira orang mesti mencalonkan diri sebagai gubernur.
Ni kan perle kan yang walau ke deh ba ujung nanggro ba ujung provinsinya kan perle kan yang bu intisar sit kan. Betul sebar nama baiknya kan. Menyenyan termasuk wakin atas yang dibutuhkan. Ya? Ini terbuka contoh, karena hanya urang dalam sebuah provinsi. Tapi na urang kadang-kadang yang diperlegannya dalam sebuah kompeten. Perle para sebuah kompeten. Tapi perle sih kayaknya benar pengaruh ke luar kompeten. Padahal urang luar kompetennya hanya perle yang kayaknya. Tiganya hanya gejak gede. Ya, guna yu perayuk drog hana perle, guna yu bantu drog bawahnya pun hana perle. Tapi tersebarnya nama baik keluar kompeten tetap dibutuhkan. Ya, dia contoh. Wama aliyaksi min zalika dan beserta putus asa daripada demikian. Demikian menginjak hadir ya atau takdim no fa innahu maka sesungguhnya insan yaltazu bihi itu merasa lezat ianya insan dengannya luah ke puak kenjah dan tersebar nama baik ghayatal iltizat akan tiabih-abih merasa lezat ya. Walaupun iganya yang puakkan hana ge harap, hana ge puakkan ge perle takdim daripada urang ba ujung nanggerau. Hana ge perle kebaikan harta dari ujung nanggerau. Hana ge perle bantuan dari urang ujung nanggerau. Nah, akan tetapi, bila iganya sampai teruk ba ujung nanggerau kedih, najah dan tersebar nama baik, nyan inan gerasakan kelezatan abih lezat. Nyan ba. Lagi kelazatan urang buno gerempak kerumuh yang gelhe. Walaupun kerumuh yang pun hanabih ke yang pakai. Hanaga pakai hanaja geli. Tapi atra yang keluar, atra yang gelhe nya abih lah. Urang harta aganya kalau lebih daripada hajat. Nyan wategu kumpulkan harta yang lebih daripada lezat, nyainan ghayatal iltizat. Abih mangat ge. Nyan ba. Wa hubbu zalika sabitun fi tabi. Dan bermula cinta demikian itu yang tetap di dalam tabiat. Ya, nyan cinta nyan yang lagi dibuka tanya nyan pastina di dalam tabiat. Nyan nyempurkan rentetan nyan yang kenyan jid ke jawaban. Jadi minta pegah bahasa yang jelah mana? Iban cara anda pegah urung galak kepada harta. Galak kepada kedudukan. Padahal pada harta dan kedudukan ini nak kedukara. Jawab ji. Nyan harta itu minta beruah. Harta itu belum beruah kedukara. Harta untuk puna rumah. Harta untuk puna makanan. Nyan yang kedukara. Tapi yang pegah ini dicintai oleh orang itu. Harta yang lebih daripada hajat. Menghimpun harta, mengudangkan harta, memperbanyak udang harta. Ya. Ini tapi kita tetap galak katanya. Cinta. Berajah. Berat bahaya cinta kepada jah.
Jadi kedudukan yang maksud ini, jah yang maksud ini, menguasai hati manusia. Ini yang maksud dengan jah. Ya? Milkul kuluf. Ya. Ini yang maksud dengan jah. Urang yang memiliki menguasai hati urang lain, boleh jadi gaknya urang yang punya pangkat, boleh jadi tidak punya pangkat. Jadi kedudukan ini untuk di ana mesti jabatan. Urang hana jabatan, tapi gaknya jah raya. Pakan jah punya raya. Karena ada meta arti urang yang memiliki gaya berani ah yang tanda pun. Ya. Menyenian makna aja. Nyahana istilah ngakuakeun jarileung teumpa urang na kedudukan hana cinta kepada kedudukan. Ya. Ya. Maunya kedudukan yang bermakna pangkat dan jabatan. Urang na pangkat, hana galak ke pangkat nah, nyenang. Maunya puakeun yang anggap ribah terhadap pangkatnya pertama kan termasuk Sayyidina Umar. Ini qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Sesungguhnya aku itu sudah dijadikan pemimpin ya, terhadap kamu. Padahal aku bukanlah yang terbaik di atas kamu. Ya, itu dari nama. Maka menyenangkan lung di atas jalan kebenaran. Mendukung, membantu, menyenangkan lung di atas jalan kesalahan. Ya, mendukung. Yang jabatan khilafah khalifah yang gerempok oleh Sayyidina Umar, tapi yang hana cinta dengan yang jamun sistem di syura. Nah, orang menyedalam nanggro demokrasi ni pangkatnya sampai hancar. Ini hana demita, hana patelumpo. Mita pangkat. Ya. Putu juga. Itu. Mita pangkat kecil. Pangkat DPR, pangkat bupati, pangkat gubernur. Dalam nanggara demokrasi, hana mungkin hana demita. Wate demita yang putu juga. Maunya tujuan butuhin, kaku butuhin, minta pangkatnya. Maunya tujuan salah, kaku salah minta pangkat. Tapi maunya dalam sistem syurah, ini cik geluh. Geluh oleh ulama-ulama besar, ahlul ahli wal akhli ya. Geluh itu yang patut butuhnya kepada pemimpin. Maka urung-urung awal yang kemudian itu. Ya. Sebab ditunjuk. Beberapa ulama kan diyakini bahwa partah di Indonesia yang nabi zaman 25. Monyo farduin dosa. Ya. Maksudnya agaknya farduin
untuk seorang pemimpin. Karena dicalonkan dirinya untuk saat. Dicalonkan diri, hana terpilih, hana rohan. Maka punya lembab kadi, deh, diubah dalam kita sedikit. Punya sidra urang, farduin ganyan jik ke kadi, wajib ya lagi, baraja. Wajib ya lagi, pakar wajib ya lagi, sebab ganyan wajib jik ke kadi. Sama dengan jak lakinya adalah wasilah untuk jik ke kadi. Ati ke alake hai bi ganyan ke kati munya hana ke bi peg munya na peg wajib ke juk peg wajib ke juk peg supaya ilanti ganyan ke kati pakan wajib ke juk peg mangat gelah ganyan apa wajib kuluma la yatimu kuken kuluma la yatimu wajib illa bihi fahwa wajib kan. Tiap-tiap sesuatu yang han selesai kita nyu daripada kewajiban melainkan dengan ji maka jihnya kan wajib. Tanya baru rempa baru gelah fardu in ke kati bila tajuk peng baru ibu tanya ke kati. Peng dena han datem jo nya tam dengan ke dia gelah wajib. Peng na wajib jo mangat gelah wajib. Man lagi nya nya togo yang kita buat kan toko ahli temang dalam definisi toko mada sama-sama jupeng dan sama jupeng yang lenti ke kadi ke keleurang na toko yang jiwa padahal yang kita buat ahli temang dalam definisi toko karena makna toko al nyata'u li ibtalil haq pemberian untuk membatalkan kebenaran pemberian kenyan untuk membatalkan kebenaran atau untuk memperkokohkan kebenaran. Lebih peng mengaiju ganyan ke kadi. Ganyan duk ke kadi farduin. Mana farduin pun hana mutidra urung yang layak ke kadi. Melainkan ganyan. Sama dengan ganyan bipeng kan untuk sampai kepada wajib. Pemberian untuk menghasilkan kewajiban. Panenya toko. Yang definisi toko pemberian untuk membatalkan kebenaran. Sedangkannya pemberian untuk mengokohkan kebenaran. Yang benar gak nyanjir kati. Nyahana gebipeng hanjir yang kati. Kahana truk pada kebenaran. Ati gebipeng truk kenyan pada kebenaran. Sama dengan pemberiannya toko. Cara juga lah. Bek merasa fakta. Mesti si A pantas karena syarat, si B pantas karena syarat. Nya tingkat dua mentang, nya ka fardu kifayah. Hah? Ah, nah wajib jupe. Fardu kifayah. Untuk menghasilkan pada fardu kifayah, fardu kifayah. Ya. Nah, tau yo hanya jupe salah satu di antara duanya ico sido ke tadi. Selesai. Ya, tapi punya bandua ini yang hana dicalonkan diri. Ya, ini bandua itu dosa. Jadi kan perasaan ya, fakta. Tadi pun dulu ada musuh farduin kita. Si Pak Gedanya yang nasyarat baru lain anak. Nanti ke buah leurung ni cara-caranya kamu boleh puh dia jemun. Berarti ayat baru dia jemun kan boleh puh. Hadis baru dia jemun nanti.
Faham tak? Tapi ayatnya berlaku sampai kiamat, hadis berlaku sampai kiamat, cara-cara berlaku sampai kiamat menurut mazhab. Sampai jalan keluar ni kan akalu fiskal. Yang paling dipasai. Pasai banduai calon. Yang paling dipasai tau. Dan terluanya. Kan yang you pilih. Ya, yang mesti saya temu dalam pemilihan. Jadi kan setiap pemberiannya sogo. Jadi kalian definisi. Iban? Nah, ai lam tambah provinsi yang kuah. Iban? Fardu kifayah nya rame ge. Mesti rame ge. Yang punya syarat fardu kifayah. Ramai kita lebih daripada zero. Menyetok ke yang zero. Man, belum tu menawati yakin yuti ahna cara. Ahna mampu untuk menjalankan diri. Yang kena tak punya bila harkata dosa. Hai menemun dia tidak pakai wakil nak solte. Ya, ni nak solte. Ya, han pek dia mengamputu kopi ke depi dah. Ya. Iban tane calon tu. Kenapa mungkin menyeglah? Wayakadu yudannu anna zalika jahlun. Dan hampir disangkakan akan bahwa sungguh yang demikian itu kebodohan. Bahwa sungguh demikian itu kebodohan. Putra yang demikian. Demikian cinta kepada luahjah tersebar nama baik hingga ke ujung-ujung negeri yang pasti tidak pernah didatangi kena. Ya. Nyen galak katanya nyen puket, ya, nyen adalah kebodohan. Pekan kebodohan fa innahu hubbun lima la faidata fi. La fi dunya wa la fil akhirah. Karena sesungguhnya demikian. Karena sesungguhnya maka bahwa sesungguhnya demikian, demikian galak keluar jauh no, itu cinta bagi barang yang hana jenis faedah pada yang barang. Tidak ada faedah dalam dunia dan tidak ada faedah pada akhirat. Galak pada sesuatu hana faedah. Maka kembang air. Ya? Ya. Hidunya hana faedah, akhirat hana faedah. Urangnya hanai bantu katanya, urangnya hana hanai takdim katanya. Mia nai bantu dan apa ya dah dia. Hana apa ya dah akhirat. Nyo dunia hana apa ya dah akhirat hana apa ya dah. Menggalak kepada sesuatu yang hana apa ya dah. Kenyang bukan? Jahil. Fanakulu maka kami katakan, na'am hadzal hubbu la tanfaqu anhul qulub. Namun demikian, bermula ini cinta itu tidak terlepas dari cinta oleh segala hati-hati. Nyen atlaguno katakeun cinta terhadap hana faedah.
Tapi ya, yang cinta terhadap apa yang hana faedahnya mandung mati cintai. Hana hati yang tukluh daripada cinta. Walahu sababani dan sabit punya cinta itu nak dua buah sebab. Pakai nurut, icinta adalah yang hana faedahnya. Alasanji karena na dua buah sebab. Ahaduhuma jaliyun tudarikuhul kafati. Bermula salah satu kedua sebab itu jelas. Dumna jelas tudarikuhul kafatu diperdapatkan akan dianya yang jelasnya oleh segenap manusia, oleh kafah, oleh segenap manusia. Terang, urang bangai, gedepua, gedera sebabnya. Ulang-ulang cara. Walakharu khafiyun dan bermula sebab yang lain itu yang tersembunyi. Hanadi. Wahwa adamu sababaini dan bermula dianya yang lain itu yang paling besar daripada dua sebab. Ini sebab yang khafinya yang adam. Yang jali buno nya hana rai walakinahu adaku huma wa afa huma wa aba aduhuma an afhamil adkiyai fadlan anil adiyai dan tetapinya sebab yang lain itu paling halus keduanya sebab dan paling tersembunyi keduanya sebab dan paling jauh keduanya sebab daripada pemahaman orang-orang cerdas. Fadlan lebih-lebih lagi daripada orang-orang bodoh. Al-Diyah. Jadi sebab-sebab yang keduanya yang kafirnya paling raya. Tapi walaupun raya, kafir itu, karena paling halus, paling tersembunyi dan paling jauh daripada pemahaman orang cerdas. Orang cerdasnya, nanti ada pulau pemahaman orang-orang yang bangai. Wadhalika li istimdadihi min arkin khafiyin fin nafsi wa tabi'atin mustakanatin fit tabi'i la yakadu yakifu alaiha illal ghawasun illal ghawasuna dan bermula demikian lebih halus, lebih tersembunyi, lebih jauh. Itu karena bersumbernya sebab. Daripada urat. Artinya urat, keringat. Keringan, urat pina di mana? Keringan, urat pembuluh darah. Urat. Dan bermula demikian, adak akhfa ab'an, itu karena bersumbernya sebab daripada urat. Yang tersembunyi ianya urat di dalam nafsu dan tersembunyi di dalam tabiat yang disimpankan akan dia tabiat di dalam tabiat. Jadi sumber sebabnya dari nadi
yang tersembunyi di dalam nafsu. Nafsu pun lihat tidak nampak. Alian tersembunyi di dalam nafsu. Alian daripada tabiat yang disimpankan akannya tabiat di dalam tabiat. La yakadu yakifu alaiha. Tidak hampir mengetahui di hatinya tabiat illal ghawasun, kecuali oleh orang-orang yang mendalami. La yakif berdiri tidak mengetahui. La yakadu tidak hampir mengetahui datasnya kecuali oleh orang-orang yang mendalami. Jadi hampir tidak diketahui oleh orang-orang yang mendalami. Urang yang gedalami artinya rap-rap han dimengerti, apalagi urang yang hana gedalami. Fa'ama sababul awal fahuwa daf'u alamil khauf. Maka adapun bermula sebab yang pertama itu makanisya, bermula dianya sebab yang pertama itu menolak pedihnya ketakutan. Sebab yang pertama yaitu untuk menolak pedih ketakutan. Atina rasa takut gedenya kan tak eh? Atina rasa takut. Nyenen na pedih. Alasan yang pertama urang cinta kepada sesuatu yang ana faedahnya supaya tidak ada rasa kekhawatiran. Supaya menolak rasa kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu pedih. Pakan li anna syafiqa bisu'id dhanni muli'un. Karena sesungguhnya orang yang kasih sayang dengan buruk sangka muli'un. Ini note kita tafsir. Syafiq mana sih syafiq ala nafsi. Orang yang kasih sayang di atas dirinya. Artinya al-khaif, orang yang takut. Bisu iddani dengan buruk sangka muli'on. Ai abadan yusi'u dhannahu. Urang yang kasih sayang terhadap roh, urang yang takut terhadap diri sendiri, yang selalu urangnya buruk sangka. Laba loba binaman atau mana tu mungkin yang mana. Karena sesungguhnya orang yang syafiq, orang yang kasih sayang di atas dirinya, dengan buruk sangka itu yang
Loba. Itu beda bunga loba bin. Gemar jid bunga. Karena sesungguhnya orang yang kasih sayang dengan buruk sangka itu yang gemar. Orang yang getakut melarat di hati diri katnya, yang gemar kepada buruk sangka. Sebab buruk sangkanya nak lemahnya. Ya? Jadi orang yang takut mudarat di hati diri gaknya, yang selalu dalam keadaan buruk sangka. Nah. Wal insanu wa inkana mukfian fil hali fa innahu tawilul amal. Dan bermula manusia, sekalipun ada yang manusia itu yang mencukupi pada ketika ini, pada saat ini, fa'inahu maka sesungguhnya manusia itu yang panjang angan-angan. Wa yakhturu bi balihi, dan tergores di dalam hatinya insan, annal malal ladhi fihi kifayatuhu rubbama yatlifu fayahtaju ila ghairi, dan tergores di dalam hatinya insan oleh bahwasanya harta alladhi, yang padanya harta itu kecukupannya insan, itu terkadang-kadang binasa ianya harta. Maka berhajat ianya insan kepada lainnya harta. Fa idza khatara dzalika bi balihi hajal khaufu min qalbi, maka apabila tergoreslah demikian di dalam hatinya insan, niscaya berkobarlah, bangkitlah ketakutan daripada hatinya insan. Wala yanfa'u alamal khaufi illal amnu, dan tidak ditolak akan pedihnya ketakutan kecuali oleh aman. Alhasilu, yang hasil ianya aman, biwujudi malin akhara, dengan wujud harta yang lain. Yafzahu ilaihi in asabat hadal malu jaihatun, yang faza'a, harta yang lain. Fadha'a nama nadaku ini. Fadha'a. Menjadi ketakutan. Yafza'u, yang ditakut ianya insan kepadanya harta, jika menimpa akan ini harta oleh jaihah, oleh penyakit. Afat. Fahuwa abadan li syafakatihi ala nafsih wa hubbihi lil hayati yukaddiru tulal hayati wa yukaddiru hujumal hajati wa yukaddiru imkana tatarukil afati ilal amwali. Maka bermula dianya insan hal keadaan selama-lama, karena sayangnya insan di hati dirinya insan, dan karena cintanya insan bagi udib, itu mentakdirkan ianya insan akan panjang udib, dan mentakdirkan ia akan pulken datangnya hajat-hajat. Bu mana bangkit, ya? Dan mentakdirkan ia akan
datang segala keperluan, dan mentakdirkan ianya insan akan mungkin datang segala penyakit ilal amwal kepada segala harta. Wa yastashirul khawfu min dalika. Dan mana yang cocok? Malasaim. Wa yastashiru al-khawfu min dalika dan al-khawfa min dalika dan merasai ianya insan akan ketakutan daripada demikian. Fayatlubu ma yadfa'u khawfahu, maka mencari ianya insan akan barang yang menolak yang barang akan ketakutannya insan. Wahwa kasratul mal, dan bermula dia barang itu banyak harta. Hatta in usiba bitaifatin min mali istagna bil akhar, sehingga jika ditimpakan dengan satu kelompok daripada hartanya insan, niscaya terkaya ianya insan dengan harta yang lain. Wa hadza khaufun la yuqafu lahu ala miqdarin makhsusin min al-mal, dan bermula ini wahada khaufun, dan bermula ini itu ketakutan yang tidak dihentikan baginya ketakutan di atas kadar yang tertentu daripada harta. Sambung aja. Falidzalika, maka karena demikian, lam yakun limislihi mauqifun ila ayyam lika jami'a ma fid dunya, maka karena demikian tidak ada bagi umpamanya insan itu tempat berhenti hingga bahwa memiliki ianya insan akan sekalian barang yang ada di dalam dunia. Ya, bang. Jadi ketakutan pedih. Ya. Ya, ketakutannya pedih. Pedih itu perlu ditolak. Sebab yang pertama, orang cinta kepada sesuatu yang tidak berfaedah karena untuk tertolaknya pedih rasa takut, rasa ketakutan. Nyala tadi. Karena urang yang gesayang terhadap droge yang selalu banyak dalam suudan, buruk sangka. Manusia sekalipun pada saatnya mencukupi sip gelah-gelah baju, tetapi manusianya angan-angan ji panjang, bahasanya cukup. Nah, pakaian yang memadai, nah tempat tinggal memadai, alian nah makanan pokok yang memadai, hip boleh. Tapi manusianya panjang-angan. Alian terlintas dalam hati ji bahwa harta ji uronyo yang bisa mencukupi kehidupan ji terkadang-kadang tinggal atau rusak binasa. Ya, yang kena itu, kan? Tergoreh lagi. Ya, nak kebuka orang yang tertutup, kadang tinggal mati mendu. Kan? Ya, orangnya nak kide yang mesti pelopo, kadang tu malam tutup mendu. Yang mana tergoreh lagi. Wate tergoreh mana? Fayah taju ilah kiri, maka berhajat yang insan kepada lainnya harta. Maka perlu yang mana harta yang anti kebakaran.
Ya, kan? Nah, bina harta anti kebakaran, anti banjir, anti pencurian. Ya, nah, bina atau nak belah. Ya, mungkin kuncah. Bina kebun tawid, 40 hektar. Fa'ina khatara zalika bibalihi hajal khawfu. Maka jika tergoreslah demikian di dalam hatinya, nisyah bangkitlah ketakutan pada hati. Munyanya menagore salam hatinya pasti timuh saya. Paki yang menyedutung gede. Paki yang menyecu. Paki yang kebuya kenang kontak. Yang dia. Walayal fa'u alam al-khawfi illal amnul hasilu biwujudi malin akhari. Akhara. Dan tidak akan tertolak oleh pedihnya, akan pedihnya rasa takut kecuali oleh aman yang hasil dengan sebab wujud harta yang lain. Nyan paki-paki kekhawatiran kuno, nyan hang gadah-gadah paki-pakinya, melainkan nah harta yang lain yang aman. Oleh yang tukang pegadah pedih rasa takutnya adalah perasaan aman. Amannya panen aman karena nah harta yang lain. Ya tutung gede ya, nama salah, nak kebun sawit. Ya, punya mati ku juga, nama salah, nak tenang belah. Ya, guna harta yang lain. Harta yang lainnya juga ditakuti lah. Takut-takut harta yang lainnya, tenang belah. Ya, memang kebun sawitnya, han tutung. Kadang-kadang lontor. Ya, enggak? Ya, ini yang tanah belang agak yang ni. Kadang irampah dia kau, nak surat pak kau. Ya, kah khawatir lah kena. Ya. Maka urang yang lainnya, urang yang sayang terhadap roh, dan urang yang cinta ya, terhadap udip, yang selalu getakdirkan panjang udip, getakdirkan datang hajat, ditakdirkan kemungkinan datang musibah terhadap harta. Nah, roh hana bayangkan mati singkat panjang. Alanya keperluan memang urangnya hana perleli karena ya sotong hale tengah kupu oleh perle. Ya, maka perle punya harta yang lainnya. Alanya takut-takut harta yang kananya Teruk musibah dengan kena penyakit binasa. Ya. Hai pun penyakit. Mana dah tahu yang kuasa Allah Ta'ala. Tak bilang yang penjir tinggi berada. Yang teruk kena gede-gede. Ya. Ya. Maka ijtimahlah gerasa lah takut dalam hati. Wate gerasa takutnya. Fayat lubu maya dafang wa khawfahu. Maka gemita cara untuk menolak rasa takut. Putra yang menolak rasa takutnya. Yang kekasratul mal. Bujai harta. Mati ke bua tutung kide longsor gli manteng aman. Ya, manteng nak pula itu. Ya, mati tutung kide kide. Ya, manteng nak kebun sawit. Oh, kebun sawit yang punya longsor, longsor gli manteng nak belah. Ya, belang banjir, dia kelampuh mendung. Banjir banjir kide. Ya, manteng nak mu. Yang bunah hartanya yang kena gede-gede. Sehingga jika dimusibahkan dengan satu kelompok daripada harta, terkaya dengan harta yang lain. Ya, tutung kita yang menteng nak kebun. Wahada khawfun. Dan bermula ini, itu ketakutan. Yang tidak dihentikan baginya insan. Ya, di atas kadar yang tertentu daripada harta. Nyan takut yang leganya nyan hana patiu. Buna kadar harta, buna bubekna rasa takutnya. Nyan hana hendu kadar. Pusir 2 miliar, nggak ada rasa takut. 1 triliun, 10 triliun, hana aja, hana kata tertentu. Pokoknya tetap nggak rasa takut-takut. Falidhalika, maka karena demikian, tidak adalah bagi umpamanya insan, bagi umpamanya ketakutan, itu tempat berhenti. Hana batas. Ketakutannya hana piuh-piuh hingga bahwa gemiliki sekalian harta yang dalam dunia. Nyum-nyum dalam dunia nyum tak kita nyum mendung nyan baru aman. Ya, dalam dunia nyum tak kita nyum mendung baru aman.
ya ibum Indonesia menteng na Malaya, ibum Malaya menteng na Amerika, ya kan? Yang baru betul-betul ya mak. Mak ya pajan mak memiliki yang bangsa bodohnya karena mungkin selama hana mungkin memikirnya selalu na rasa ketakutan. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena demikian bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man humani la yasba'ani, man humul ilmi wa man humul mal. Bermula dua orang yang lupa itu tidak kenyang oleh keduanya. Teh dua orang yang lupa, orang yang loba ilmu dan orang loba harta. Urang yang bulu, dua roh urang bulunya hana dodro. Pertama urang bulu ilmu, yang kedua urang bulu harta. Urang loba harta ilmu hana sisi. Urang loba harta harta, nyake yang tit hana sisi. Kajinya. Allah besar. Ini malam Jumat, tapi ya sih ya.